Kenapa lu, Gun? Lemes banget. Jangan bilang lu enggak dapat nilai 10 lagi kayak kita-kita. Iya, gimana sih, aduh. Bahaya banget. Coba deh, tinggalin aja yuk. Sabar, bro. Berapa nilai kamu, Gun? Apa benar? Kamu nggak dapat nilai 10. Kamu tahu apa konsekuensinya kalau nggak dapat nilai 10? Jawab, apa konsekuensinya? Iya, saya tahu, Pak. Temuin saya setelah pulang sekolah. Parah lu. Gun, masa mau dapat nilai 10 aja lu enggak bisa sih? Tahu nikmati lu. Lu tahu kan? Sekolah kita itu buat orang-orang yang pinter. Enggak ada yang enggak dapat nilai 10 di sini. Benar. Ya, betul tuh. Lu mau bikin sekolah kita malu, hah? Iya, malu aja lu. Beres, enggak usah berteman sama orang bodoh. Iya, nanti ketularan lagi. Catatan saya hilang, Bu. Itu yang kamu pegang apa? Coba sekarang kamu baca. Nilai 10 adalah mustahil. Saya lebih pantas kembali ke SD. Ini bukan buku saya, Bu. Bukan buku kamu gimana? Coba sekarang lihat. Ibu lihat, ini jelas-jelas buku kamu. Kalau bukan buku kamu, ini buku siapa? Tapi, Bu, sumpah, bukan saya yang nulis, Bu. Gimana bisa? Ini buku kamu dan ini tulisan kamu, kan? Nah. Kamu harus rajin belajar ya, biar bisa jadi juara kelas. Kamu harus punya prestasi di sekolah. Kalau enggak, Bapak khawatir nanti beasiswa kamu bisa melayang. Kamu tahu kan susahnya dapat beasiswa? Iya, Bapak. Nana ngerti kok. Pokoknya Nana nggak boleh dapat nilai jelek, terus nilai nggak boleh turun, atau nggak beasiswa Nana hilang. Iya, kan? Pinter anak Bapak. Mudah-mudahan kamu seterusnya jadi anak yang paling pinter di sekolah. Amin ya, Tuhan. Yaudah deh, Bapak. Nana harus berangkat sekolah terpelat, ya? Pamit. Ya, Bapak. Ada yang lupa kamu. Oh iya, Ropi. Nyaris. Oke deh. Dah, siap berangkat. Dah. Hati-hati di jalan. Dah, Bapak. Dah.
Bapak dan Ibu Guru, sebagaimana yang telah kita ketahui kejadian di sekolah kita ini, untuk menyelamatkan anak murid kita, maka saya sarankan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk tidak memberikan nilai 10 kepada mereka. Tapi Pak, gimana caranya? Nggak mungkin kan kita kasih penilaian yang salah kepada anak-anak, sedangkan mereka sudah menjawab yang benar. Itu namanya kita mengajarkan hal yang salah, Pak. Bu Sania, saya itu nggak menyuruh kepada Ibu dan Bapak untuk memberikan penilaian yang salah. Sebagai guru, tentunya kita bisa memberikan pelajaran ujian yang berat, yang sulit kepada mereka, supaya mereka nggak mendapatkan nilai 10. Itu aja kok. Pak, bukannya itu namanya curang. Kita ngasih beban ujian yang nggak sesuai dengan batas kemampuan mereka. Alah, sudahlah Bu Sania. Ikutin saja peraturan saya. Emang Ibu mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa pada mereka? Gimana kalau sekarang kita sekolah deh, kita udah telat nih. Yuk. Hah? Nebeng gua. Lu nih alen dari mana sih? Jelas-jelas mobil gua mau nabrak gara-gara lu. Lu masih mau nebeng gua? Hah? Ya udah sih, dikasih kesempatan berama enggak mau. Gua juga bisa pergi sendiri. Jam 7. Anak-anak baru. Nama lu siapa? Nana. Oh, Nana. Tadi katanya mau nebeng mobil gua ya? Iya mau dong ya. Ya udah bareng aja. Dorongin ya tapi ya. Ya udah ya udah. Oke, yuk. Lu dorong dari depan ya. Iya. Oke. Ya. See you di sekolah ya, bye! Awas lu yang ngerjain gua! Bener-bener deh! Awas lu ya! Aduh, gua telat kan? Gimana dong? Yuk naik! Hah? Iya lagi, naik! Lo mau telat apa enggak? Iya. Enggak kan? Enggak ada, cuma kan bahaya aja kalau gua kenapa-napa gimana? Ih, berisik amat sih suara lo kedengeran sampai sana tau gak sih? Anak baru juga cerat alat. Untung-untung masih ramah mau ngoncengin lo. Ih, apaan sih? Kalau gua kenapa-napa emang lo mau tanggung nyawa gua apa? Penting udah deh, kita keluar aja yuk. Oh, Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini kita kedatangan anak murid baru, namanya Ratna Fauzia. Dipanggilnya apa? Nana. Ya, kalian cukup panggil dia Nana. Nana, kamu bisa duduk di sebelah sana ya. Cuma itu yang kosong sebelah Rama. Oke, silakan. Oke, hari ini kita ujian, ya?
Jangan ada yang protes, ayo cepetan masukin semua catatan ya. Ibu akan bagikan soal-soalnya. Ini anak centil ngapain juga didudukin di sebelahnya si Rama. Kayak harus kasih pelajaran nih. Nggak sengaja mulu. Lo kenapa sih? Lo hobi banget nabrakin gue. Tadi lo nabrak gue pertama kali ketemu. Sekarang lo nabrak lagi. Manis sih. Cuih, bang, ini kan nggak sengaja, maaf. Iya, lo mau kemana emang, hah? Ini gue lagi nyari ruang eskul, tau nggak di mana? Eskul nih, lo ke belakang sini, ntar. Gue anterin aja yuk. Oh, iya udah deh. Lama. Lo dicari sama Bu Sania tuh. Bu Sania ngapain manggil gue? Menikitih, sana aja. Yaudah lo anterin si Nana ya, dia mau ke ruang ekskul. Dia anterin makanan ya. Sip. Lo masih baru kenapa sih kecintilan banget minta dianterin si Rama, hah? Iya apaan sih, orang dia nawarin bantuan sendiri, kok bukan gue yang minta bantuan? Udah baru, centil lagi. Songong. Kenapa? Lo tadi minta dianterin kemana, ruang ekskul? Ruang ekskul itu di belakang. Ketiga dari ruangan ini, ya. Ketiga dari ruangan ini, iya. Biar deh kalau gitu, terus nih aja. Aduh, buruan. Benar semua. Ternyata anak baru itu benar-benar pintar. Tapi, masa aku harus kasih nilai 10? Misi, Bu. Iya, Ram. Ibu katanya manggil saya. Enggak, Ram. Kalau gitu saya, misi ya, Bu. Maaf udah ganggu. Ram. Coba kamu lihat ini. Benar semua, gak ada yang salah. Kamu sebelumnya udah cerita ke Nana tentang sejarah sekolah ini. Ibu takut, Ram. Arwah gugun mencelakai Nana. Nanti saya kasih tau Nana deh, Bu. Mungkin dia lupa kali. Ini siapa? Iya. Eskulnya ini kan gudang ya. Semua nih kayaknya. Pelan-pelan, Aduh. Sini gue pegangin.
lagi ngapain sih? Kok bisa di sini tuh? Aduh, nak. Sorry ya. Iya, Papa. Nah, nak. Lo tuh mesti hati-hati makanya kalau sekolah di sini. Lo kalau bisa jangan sampai dapat nilai 10, nak. Kalau ada ulangan atau apapun di sini. Hah? Nggak boleh dapat nilai 10? Kenapa nggak boleh? Perasaan gue yang ketiban barbel, kok malah lo yang ngaco sih? Gue serius. Dulu anak-anak di sekolah ini tuh selalu dapat nilai 10 setiap ulangan. Tapi gara-gara ada anak yang bunuh diri, gantung diri, semuanya berubah. Setiap ada anak yang dapat nilai 10, itu selalu celaka. Jatuh dari tangga, apapun itu pasti ada aja yang celaka. Dan lo harus hati-hati, nak. Ini apaan sih? Ini mah cuma dongeng kali. Gue serius, kalau lo mau selamat ya, lo mesti hati-hati, nak. Lo pikir gue gak mau gitu dapat nilai 10? Lo pikir gue gak bisa? Lo pikir gue gak pinter? Gue tuh dengan gampang dapat nilai 10, tapi gue tuh gak mau celaka. Makanya gue tuh selalu berusaha, lo dapat 9 kek atau dapat 8 kek. Whatever lah, jangan 10, please. Beneran ini tuh lucu banget, lo tuh udah kemakan omongan dongeng. Udah masa pergi gitu, masa kita gak boleh dapat nilai 10? Oh, mana ada. Fine. Ikut gue yuk. Kemana? Lo gak percaya sama omongan gue kan? Gue bakal buktiin semua omongan gue bener, makanya lo ikut gue. Ayo, come on. Let's go. Baca. Itu semua yang dikeluarkan adalah anak-anak yang sekolah di sini juga. Ya nasibnya tuh hampir sama kayak lo. Dan lo bisa aja ada di koran itu juga. Kalau lo gak nurut apa kata gue, jangan pernah dapat nilai 10, nak. Lo pikir yang lo alamin di gudang tuh apa? Kebetulan. Terus yang di koran tuh apa? Rekayasa? Hah? Gak mungkin kan? So, please banget. Lo nurut apa kata gue ya? Kalau lo masih gak percaya, ini gue masih banyak foto-foto. Dan lo pasti percaya apa yang gue omongin. Lo lihat ini dan gue ambil bukti yang lain. Masa sih gue dapet nilai 10 saya sama gue kan? Jangan pernah dapat nilai 10, nak. Yuk. Gimana, nak? Tadi di sekolah? Lancar? Alhamdulillah, lancar, Pak. Ah, syukurlah. Kamu ingat-ingat ya, pesan Bapak. Kamu harus berprestasi di sana. Nilai-nilai kamu harus bagus terus. Harus 10. Kalau enggak, bisa-bisa beasiswa kamu ditarik. Bapak enggak tahu harus bagaimana lagi nyekolahin kamu kalau sampai beasiswa kamu ditarik. Bapak tadi dipecat sama Ko Liong. Katanya bisnis lagi jelek. Jadi Bapak disuruh cari kerjaan lain. Terus Bapak mau kerja di mana dong? Kamu gak usah khawatir. Bapak pasti bisa dapat kerjaan lagi. Ya kalau untuk makan kita sehari-hari, insya Allah Bapak bisalah ngerjain apa aja.
Tapi kamu gak usah mikirin soal ini. Tugas kamu belajar aja yang rajin ya. Biar nilai kamu bagus semuanya. Dapat 10. Ya. Tapi Nana gak bisa lagi dapat nilai 10 di sekolah ini, Pak. Kenapa? Oh, pelajarannya sulit. Kan nilai-nilai kamu biasanya bagus terus waktu di sekolah yang lama. Bukan karena itu, Bapak. Tapi kalau di sekolah ini siapapun yang dapat nilai 10, pasti ada aja kecelakaannya. Banyak kejadiannya, terus korbannya juga udah banyak, Pak. Masa sih? Beneran. Tadi aja Nana dapat nilai 10, terus tiba-tiba kaki Nana tuh ketiban barbel. Sampai memar begini. Terus kalau Nana dapat nilai 10 lagi, bisa-bisa nanti Nana... Sudah. Kamu nggak boleh percaya sama hal-hal seperti itu. Pokoknya yang penting, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah menyerah. Apalagi sampai sengaja bikin nilai kamu jadi jelek, ya? Udahlah, mending sekarang kamu ke warung Mak Ijah. Ngutang gula dulu ya. Bilang minggu depan Bapak bayar. Iya, Bapak. Masa sih kalau dapet nilai 10 taruhannya nyawa? Serem banget. Tapi gak mungkin lah ya. Prima Elementari. Nilai 10, Nana. Kira-kira bapak sih. Nah, lo kenapa? Kok lo pucat gitu sih? Barusan tuh gue hampir mau ditabrak sama truk. Pasti gara-gara nilai lo yang kemarin, tau gak? Nah, pokoknya mulai dari hari ini, lo jangan pernah dapat nilai 10 lagi, oke? Okay? Enggak. Pokoknya apapun yang terjadi, tetap gue harus dapat nilai 10. Tetap. Come on, Ma. Udah. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi. Hari ini ibu akan bagikan hasil ulangan kalian kemarin, ya? Yang ibu panggil, maju depan ya. Mia. Ani. Nana. Nana. Ibu harap ini terakhir kalinya kamu dapat nilai 10. Tapi Bu, saya udah janji sama Bapak saya akan dapat nilai yang bagus. Nana, kalau sampai terjadi apa-apa, Ibu gak akan tanggung jawab. Sekarang duduk. Sembuhin lo, emang enak. Makanya jangan pamer. Mau pamer siapa? Rama. Thank you.
coba lu lihat deh. Masa ada nulis beginian sih di buku gue? GGN. Nah, apa jangan-jangan hantunya si Gugu nih? Masa GGN? Ya kali hantu bisa nulis kayak begini. Ya habis itu GGN, siapa lagi coba? Ram, gimana kalau lu bantuin gue selidikin tentang Gugun? Ya, mau gak? Apaan sih nak, lu ada-ada aja deh. Ngapain lu nyari tentang si Gugun segala, ha? Dia lu gak usah macem-macem deh, lagian juga gue gak bisa hari ini. Yaudah kalau gitu gue aja deh selidikin sendiri. Nak, tapi jangan lah nak. Dek, ya mbak, numpang nanya ya, ya. Kalau rumah Gugun yang mana ya? Rumah Gugun yang udah meninggal itu ya mbak? Iya. Ntar mbak lurus, ntar ada pertigaan, belok kanan, ntar rumahnya itu ada di sebelah kiri. Yaudah, makasih ya dek ya. Ya. Sebenarnya saya nggak ngerti. Kenapa anak saya dituduh mengganggu teman-teman yang nilainya bagus? Padahal anak saya Gugun udah meninggal. Dia salah apa sebenarnya? Bu sabar ya Bu. Aduh Bu, maaf kalau pertanyaan tadi saya tuh sebelumnya menyinggung perasaan Ibu. Tapi saya sendiri juga pengen banget membantu dan menolong untuk membersihkan nama Gugun kok Bu. Saya juga yakin kalau Gugun tuh sama sekali nggak bersalah. Saya yakin kok, Bu. Ya, Bu. Tentu saja. Dia tidak bersalah. Sebab dia dapat nilai yang jelek. Tapi dia bukan anak yang bodoh. Detektif Nana, gimana detektif? Ada berita apa? Ram, itu dagu lo kenapa ya? Ini gue kena pisau cukur. Tadi gue abis nyukur jenggot jadi berdarah deh. Nggak hati-hati gue. Lo yakin itu gara-gara dicukur? Bukan karena dicakar. Apaan sih lo? Dicakar kucing kali ya? Ini gue beneran karena gue gak hati-hati nyukur jenggot. Jadi gue berdarah nih tuh. Makanya kalau lo mau ngerasain gimana rasanya berdarah, lo punya jenggot. Gak bisa kan? Iya sih. Ram, by the way, gue semakin yakin kalau selama ini yang mau nyelakin gue itu bukan suku.
bukan si ulahnya Gugun. Bukan ulah Gugun gimana maksud lo? Siapa? Iya, gue gak tahu siapa. Tapi gue yakin ini tuh cuma ulah manusia biasa. Barusan, gue tuh kejar-kejaran sama pelakunya. Beneran. Tunggu. Jadi selama ini pelakunya itu adalah manusia, nak? Iya, harusnya iya. Ya, tapi siapa ya, nak? Ya, itu dia yang gue gak tahu. Itu emang gak bisa diharapkan. Dikasih kerjaan gitu aja gak becus. Sama anak perempuan aja kalah. Kalau sampai rencana kita ketahuan, kamu tanggung sendiri akibatnya. Gak pernah dengar peringatan ibu ya? Kamu masih aja dapat nilai 10. Ibu dengar, bukan hanya di pelajaran ibu, tapi di pelajaran lain juga. Mau kamu itu apa ya? Kamu mau celaka? Apa kamu pikir kejadian di laboratorium itu cuma kejadian biasa? Kamu mau bakar satu sekolah ini? Bu, saya udah janji sama bapak saya akan dapat nilai yang bagus. Saya akan jadi anak yang berprestasi. Nana, ibu tidak melarang kamu untuk berprestasi. Tapi ibu cuma gak mau kamu celaka. Apalagi kalau kecelakaan-kecelakaan ini sampai media tahu. Ibu gak mau ya, nama baik sekolahan ini tercemar. Mengerti? Suroso? Bu Sania. Loh, Bapak ada di sekolah ini? Iya, Bu Sania. Kebetulan saya baru aja pulang dari liburan. Oh ya, ini ada sedikit oleh-oleh untuk guru-guru di sini. Oh, ya ampun, Pak. Terima kasih banyak. Jadi ngerepotin. Senang banget loh, Pak. Bapak masih perhatian sama sekolah ini. Padahal kan dulu, Bapak. Ah, yang dulu ya dulu, Bu. Kita kan jadi orang harus pemaaf. Walaupun saya pernah dipecat oleh yayasan dari jabatan saya sebagai kepala sekolah, tapi bukan berarti saya harus dendam sama sekolah ini. Ya kan, Bu? Iya, Pak. Saya percaya. Bapak sebenarnya berhati mulia. Gimana kabar anak-anak di sini? Gimana nilai mereka, Bu? Ya, semenjak hantu Gunggun menghantui sekolah ini, prestasi anak-anak menurun. Nggak ada lagi anak-anak yang berani punya nilai 10. Dan prestasi sekolah juga jauh, Pak, menurun semenjak Bapak tidak memimpin. Sayang sekali ya, Bu. Ya, habis mau gimana lagi? Ini kan demi kebaikan anak-anak juga. Oh ya, Bu. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Saya harus kembali ke sekolah. Oh iya, Pak. Pak, ini terima kasih banyak oleh-olehnya. Dan terima kasih juga Bapak udah mampir ke sekolah. Ya, sama-sama. Sebentar, Pak. Saya antar ya. Ya, Bu. Saya permisi. Iya. Maaf, Pak. Nana, kalau jalannya hati-hati dong. Nggak apa-apa. Kamu yang namanya Riana ya? Iya, Pak. Tapi saya biasa dipanggil Nana. Kok Bapak tahu ya?
Saya tahu karena saya menemukan ini. Kok ini bisa sama Bapak? Iya, hasil ulangan kamu kan? Saya nemuin waktu kamu buang di jalan. Nilainya bagus gitu kok dibuang? Abis nilainya 10 sih, Pak. Nana, Ibu kan udah bilang jangan sampai kamu nilainya 10. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ya sudah. Kamu tetap rajin belajar ya. Dan nurut apa kata guru. Iya, Pak. Ya udah, Bu. Permisi. Iya. Itu siapa, Bu? Baik ya orangnya. Dia itu mantan kepala sekolah di sini. Aku harus gimana ya? Kalau dapat nilai 10, aku pasti celaka. Tapi kalau nggak dapat nilai 10, kasihan Bapak. Maafin Nana ya, Bapak. Nana belum bisa bahagiain Bapak. Ikut ke ruangan saya. Aduh, kenapa lagi sih ini? Kemarin abis dimarahin sama Bu Sani ya. Dan sekarang pagi-pagi udah dimarahin sama Pak Kepsek sih. Pasti gara-gara nilai gua deh. Aduh. Tuh kan, pasti dibahas lagi nih soal angka 10. Terserah Bapak sama guru-guru di sini mau ngomong apa, tapi saya udah janji sama Bapak saya tetap akan dapat nilai bagus. Nilai 10. Jadi tolong dimengerti ya, Pak. Bagus itu. Bagus? Ya, bagus. Malah saya minta sama kamu supaya prestasi kamu itu ditingkatkan lagi. Ya, saya mau sekolah ini bisa dikenal kembali menjadi sekolah yang penuh dengan prestasi terbaik. Hai, alhamdulillah. Akhirnya ada orang yang dukung saya juga. Aduh, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas dukungannya. Aduh. Saya janji pokoknya saya akan dapat yang bagus. Yaudah, saya balik ke kelas ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kenapa sih? Kok nangis? Buat teman-teman bilang kalau gue tuh pembawa sial. Semuanya bilang kalau gue tuh so pintar, padahal mereka nggak tahu kalau gue capek-capek belajar tuh buat bahagiain bapak gue. Mereka nggak tahu apa-apa. Nah, lo jangan nangis kayak gini ya. Lo nggak penting gara-gara mereka.
lo jadi nangis kayak gini, lo buat apa? Cuekin aja. Lo tetap jalanin apa yang menurut lo benar. Cuekin mereka. Gimana? Gitu dong. Gue sekarang mau masuk kelas. Lo gue tinggalin sendiri di sini biar lo lebih tenang. Ya. Yeah. Terima kasih ya, Rafa. Udah enak banget liat mukanya si Nana ya. Gue berharap supaya dia tuh aku cepet cak. Iya banget. Ih, gak banget kan. Alem. Pani. Pan. Kenapa? Lo kaget liat gue masih hidup? Lo pikir gue bakal mati gitu aja begitu lo tenggelamin gue di kolam, ha? Lo ngomong apaan sih, ha? Udah deh, Van. Gak usah belaga. Gue tahu sekarang siapa yang selama ini nyelakain gue. Bukan hantu gugur, tapi lo. Kalau gue dapat nilai bagus, iya kan? Ngaku aja. Lo kenapa sih jadi curiga sama gue? Lo tuh ya seharusnya curiga sama si Rama. Ya, mungkin aja si Rama gak suka lo dapat angka 10. Karena siapapun yang dapat angka 10 akan menyakiti hatinya si Gugun. Ya, si Rama kan saudaranya si Gugun. Apa? Berarti selama ini ya lo tuh dibohongin. Sian deh lo. Enggak, gue gak percaya. Lo gak usah ngarang ya? Enggak mungkin. Lo gak usah ngarang. Ih, ngarang gimana kalau gak percaya? Tanya sama semua orang di gedung sekolah ini. Oh. Ya kan? Iya. Daripada lo mati penasaran, mending lo tanya aja sama orangnya langsung. Nih, kalau gak percaya. Ini foto si Gugun sama si Rama. Nih. Selidikin tentang Gugun, ya? Mau gak? Apaan sih, nak? Lo ada-ada aja deh. Ngapain lo nyari tentang si Gugun segala, ha? Jadi lo gak usah macem-macem deh. Udah gak usah lah, ngapain sih? Ram, itu dagu lo kenapa ya? Ini gue kena pisau cukur. Tadi gue abis nyukur jenggot jadi berdarah deh. Gak hati-hati gue. Ya ampun, my God, kasian banget sih lo ternyata. Selama ini orang yang paling deket sama lo, ternyata yang jahat sama lo. Kasian banget hidup lo, miris. Jadi, selama ini orang yang paling gue percaya itu ternyata orang yang... Sekarang aku mau tanya sama lo. Apa benar lo sama Gugun saudaraan, ha? Dit, gue mau ngomong sama Nana dulu. Boleh? Buktinya. Lihat! Lihat! Iya. Jadi, selama ini yang mau nyelakain gue itu lo. Hah? Nah, gue tuh udah curiga dari awal sejak gue liat luka di dagu lo. Iya kan? Lo curiga sama gue maksudnya? Udah nih, gak usah pura-pura lagi. Gue tuh tahu lo tuh gak suka siapapun dapat nilai 10. Karena apa? Karena lo gak mau Gugun ketenangkan di alam sana. Iya kan? Pantas aja selama ini lo deket-deket sama gue. Karena emang lo nyelakain gue, iya kan? Nak, lo denger dulu. Jahat. Lo bener-bener jahat, lo tuh jahat, lo jahat. Jahat. Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, nak. Kenapa kamu? Seharusnya curiga sama si Rama. Ya,
Mungkin aja si Rama gak suka lo dapat angka 10. Karena siapapun yang dapat angka 10 akan menyakiti hatinya si Gugun. Ya, si Rama kan saudaranya si Gugun. Curiga dari awal, sejak gue liat luka di dagu lo. Gue ke sekolah, gue antar. Enggak deh, gue bisa sendiri kok. Nah, gue bisa jelasin semuanya ke lo kok, Nak. Gue udah gak mau lagi denger penjelasan lo. Oke, fine. Lo gak mau denger penjelasan gue? Lo mau ngapain sih, hah? Lo aneh-aneh deh. Kalau gitu gue bakal di sini sampai ada mobil lewat nabrak gue. Ya udah, coba aja berada di situ. Halo. Oke. Lagi selain ini. Gue sama Gugun emang saudaraan sebenernya, Nak. Gue tahu sih gue salah sama lo karena gue gak pernah cerita ini dari awal. Tapi gue gak ada pilihan lain, Nak. Nak, lo tuh mesti percaya sama gue, Nak. Gue tuh sayang sama lo. Kalau emangnya gue gak sayang sama lo, gue gak mungkin ngelakuin ini semua. Kalau gue gak mungkin cerita sesungguhnya sama lo. Gue gak pernah ada maksud buat nyakitin lo sedikit juga gak ada. Dan kalau emangnya bener gue pengen celakain lo, buat apa tadi gue tuh berdiri di jalanan sampai ketabrak mobil segala, buat apa? Hah? Gak mungkin kan? Gak make sense kan? Karena gue sayang sama lo, Nak. Nah, yang paling penting sekarang itu adalah kita cari tahu siapa orang yang berani-berani itu celakain lo. Sampai tega pakai nama Gugun segala, motivasinya apa coba? Gue bakal selalu dampingin lo. Gue bakal lindungin lo dari orang-orang yang mencelakain lo. Oke? Tapi Ram, gue takut kalau lo tuh kenapa-napa. Gue gak peduli, Nak. Yang paling penting tuh lo. Gue gak bisa ngeliat lo dicelakain sama orang gitu dan gue diem aja kayak gini. Gue gak bisa, oke? Riana Putri.
Kita pasti. Pot gue. Nilai 10 sama dengan mati. Van, Van, gimana nih nak? Fanny, Fanny, kamu ngapain di sini? Jangan-jangan kamu nyelakain aku tadi ya? Van, lo salah paham. Justru tuh si Nana sama gue tuh nolongin lo di sini. Nah kita tuh nanya, lo ngapain di sini sekarang coba? Lo jangan salah paham gitu dong sama si Nana. Jangan-jangan itu orang nyelakain si Fanny. Kita kejar. Ayo. Pak Salim? Hah? Jadi selama ini Pak Salim? Hah? Bukan. Bukan terus ini apa, Pak? Hah, ini buktinya apa? Bukan. Ini buktinya apa? Alhamdulillah ya, Pak Salim udah ketangkep sama polisi. Tapi kenapa ya, Nak? Gue tuh ngerasa ada yang aneh gitu. Maksudnya kenapa harus si Pak Salim yang jadi pelakunya gitu? Tapi kan si Pak Salim itu nggak ada motif tertentu gitu kan buat ngelakain anak-anak gitu, ya nggak sih? Udah, nggak usah dipikirin. Mendingan sekarang kita pikirin gimana caranya biar dapet nilai bagus pas ujian. Yuk, Rama. Hai, Nak. Gue cuma mau ngomong sesuatu sama kalian. Gue cuma mau ucapin makasih ya semalam kalian berdua mau nolongin gue. Gue gak ngebayangin aja kalau gak ada kalian berdua gimana sih gue semalam. Ya terutama sama lo, Nah. Gue selama ini jahat banget sama lo, tapi lo tetap baik sama gue. Kalau gue ada salah, gue minta maaf ya. Iya gak apa-apa, udah lupain aja semuanya. Temenan. Temenan. Yaudah sekarang kita ke kelas aja yuk, telat-telat. Oke. Selamat ya Nana. Kerja kelas kalian perlu diacungi jempol. Makasih Pak. Makasih, Pak. Sekarang kalian bisa berprestasi dengan nilai yang maksimal ya, tanpa lagi ada rasa takut. Duluan Ibu. Iya. Silakan, Pak.
Eh, keluar anak-anak. Begini, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya itu punya rencana. Bagaimana kalau anak-anak yang tergabung di dalam UKS itu kita studi bandingkan ke puskesmas-puskesmas terdekat yang masuk dan tujuannya. Pak, kok ada asap, Pak? Gara-gara anak-anak pada nilainya 10. Ini kutukan buat sekolah. Arwah Gugun marah. Bu, gak mungkin bu kalau Gugun yang ngelakuin ini semua. Masa ada setan niat bikin asap sampai bikin kita sesak kayak begini sih? Gak mungkin lah bu. Loh, itu kan? Saya tahu sekarang siapa biang keladinya. Sebagai sanksinya karena kamu nggak bisa mendapatkan nilai 10, kamu hormat ke bendera dengan kaki jangkat 1. Ayo. Kaki jangkat. Paksain tuh. Sampai nanti saya kembali. Ada yang peduli sama gue. Gue dianggap paling bodoh. Padahal cuma sekali gue ngelakuin kesalahan dan gak dapet nilai 10. Semua orang hina gue, caci gue. Apa pernah mereka tahu masalah yang gue hadapi? Apa mereka pernah peduli saat gue kepikiran sama bokap gue yang sakit-sakitan? Apa mereka pernah tahu kalau gue kecapean gara-gara bantu cari uang buat keluarga gue? Enggak, mereka gak tahu. Mereka taunya cuma hina gue. Mungkin abis gue mati, kalian bakal ketawa. Dan gue akan bikin kalian bakal nangis setiap lihat angka 10 di ulangan yang kalian banggain. Jadi, bapak adalah orang yang menekan Gugun sampai Gugun meninggal. Bukan salah saya kalau dia bunuh diri. Dia aja yang berpental tempe. Itu jelas salah bapak. Kalau bapak gak memaksakan murid-murid di sini untuk mendapatkan nilai 10, pasti gak akan ada kejadian seperti ini, Pak. Saya melakukan ini demi kebaikan anak-anak. Tapi apa yang saya dapat? Yayasan malah mencet saya. Mereka semua menyalahkan saya. Dasar orang-orang gak tahu berterima kasih. Pak,
Nak. Tapi apa yang Bapak lakukan ini semua tuh salah. Apa Bapak gak mikir berapa banyak korban yang di luar sana udah menghirup asap beracun, Pak? Ini semua tuh dosa, Pak. Dosa. Alah. Tahu apa kamu soal dosa? Bapak emang boleh gak peduli sekarang. Tapi saya yakin setelah semua ini, Bapak gak akan lolos. Ya. Ya. Omongan kamu ada betulnya juga. Tapi kalau saya singkirkan kamu sekarang, saya masih bisa bebas. Lo yakin di sini? Ya iya sih, petunjuknya sih di sini. Kalau enggak, Van, lo telepon provider lagi deh. Takutnya salah tempat, nanti kita ketemu termalahan kan? Van, itu pun di sini Nana ya? Iya Ram, itu Nana Ram. Iya, hah? Iya Ram, cepetan. Tunggu dong, aduh. Buruan Ram. Ah, ini jemput lagi ya. Coba jadi jagoannya, hah? Mau jadi pahlawan, hah? Mas Eni. Terima kasih ya buat kalian berdua. Kalian sudah melindungi sekolah ini. Bukan cuma dari pihak sekolahan loh. Dari keluarga Gugun pun ingin mengucapkan terima kasih ke kalian. Alhamdulillah, berkat kalian, nama keluarga kami dan Gugun bisa kembali bersih. Terima kasih banyak ya, Nana, Rama. Iya, Bule. Kan kita semuanya sayang sama Gugun. Oh iya. Satu lagi dari saya. Tunggu ya. Nana, terima kasih ya. Kamu sudah mengumumkan prestasi Gugun ke sekolah lain. Kamu itu berhak mendapatkan penghargaan sebagai siswi terbaik di sekolah ini. Terima. Makasih banyak ya, Pak. Iya. Piala ini saya persembahkan untuk Bapak saya selalu menyemangati saya dan selalu sayang sama saya. Bapak. Terima kasih, Nak. Bapak juga mau minta maaf sama kamu. Selama ini Bapak terlalu ambisius. Bapak sering mendorong-dorong kamu untuk belajar tanpa memperdulikan hal-hal yang lain. Maaf ya. Enggak apa-apa kok, Bapak. Nana ngerti kok. Ini semua kan demi kebaikan Nana. Makasih banyak, Bapak. Silahkan. Rama,
Makasih ya kemarin lo udah nolongin gue. Oh ya, satu lagi, saya juga punya kejutan buat Nana. Ini buat Nana. Buka dong. Ya. Piala angka 10. Hah? Angka 10 karena angka yang sempurna. Sama kayak Nana. Wanita yang sempurna. Yang udah mencuri hati aku. Ih, apaan sih? Tapi kan kita masih muda. Kita harus belajar, bukan pacaran, cinta-cintaan kali. Oh, gak apa-apa kan. Pacarannya bisa pas kuliah. Ya, bisa gak ya? Lihat ntar deh. Saya, Pak. Senang banget ya, Pak ya. Akhirnya sekolah kita bisa tenteram lagi. Sekarang sekolahan kita gak ada lagi teror angka 10. Siswa-siswi bisa berprestasi tanpa takut dapat nilai 10. Mau dapat nilai 10 aja lu enggak bisa sih. Mau nih. Lu tahu kan? Sekolah kita itu buat orang-orang yang pintar. Enggak ada yang enggak dapat nilai 10 di sini. Benar. Ya, betul tuh. Lu mau bikin sekolah kita malu, ha? Iya, malu aja lu. Terus, lu enggak usah berteman sama orang bodoh. Biar nanti ketularan lagi. Catatan saya hilang, Bu. Itu yang kamu pegang apa? Coba sekarang kamu baca. Nilai 10 adalah mustahil. Saya lebih pantas kembali ke SD. Bukan buku saya, Bu. Bukan buku kamu gimana? Coba sekarang lihat. Ibu lihat, ini jelas-jelas buku kamu. Kalau bukan buku kamu, ini buku siapa? Tapi, Bu, sumpah, bukan saya yang nulis, Bu. Gimana bisa? Ini buku kamu dan ini tulisan kamu, kan? Kamu harus rajin belajar ya, biar bisa jadi juara kelas. Kamu harus punya prestasi di sekolah. Kalau enggak, Bapak khawatir nanti beasiswa kamu bisa melayang.
Kamu tahu kan susahnya dapat beasiswa? Iya, Bapak. Nana ngerti kok. Pokoknya Nana nggak boleh dapat nilai jelek, terus nilai nggak boleh turun, atau nggak beasiswa Nana hilang. Iya kan? Pinter anak Bapak. Mudah-mudahan kamu seterusnya jadi anak yang paling pinter di sekolah. Bilang lo gak dapat nilai 10 lagi kayak kita-kita. Iya, gimana sih, aduh? Payah banget. Coba deh, tinggalin aja yuk. Yaudah, sabar bro. Berapa nilai kamu, Gun? Apa benar? Kamu nggak dapat nilai 10. Kamu tahu apa konsekuensinya kalau nggak dapat nilai 10? Jawab, apa konsekuensinya? Iya, saya tahu, Pak. Temuin saya setelah pulang sekolah. Parah lu. Gue. Amin ya Tuhan. Yaudah deh Bapak, Nana harus berangkat sekolah terpelat ya. Pamit. Ya Bapak. Ada yang lupa kamu. Hah? Oh iya Ropi. Nyaris. Oke deh. Dah siap berangkat. Dah. Hati-hati di jalan. Dah Bapak. Dah. Bapak dan Ibu Guru, sebagaimana yang telah kita ketahui kejadian di sekolah kita ini, untuk menyelamatkan anak murid kita, maka saya sarankan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk tidak memberikan nilai 10 kepada mereka. Tapi Pak, gimana caranya? Nggak mungkin kan kita kasih penilaian yang salah kepada anak-anak, sedangkan mereka sudah menjawab yang benar. Itu namanya kita mengajarkan hal yang salah, Pak. Bu Sania, saya itu nggak menyuruh kepada ibu dan bapak untuk memberikan penilaian yang salah. Sebagai guru, tentunya kita bisa memberikan pelajaran ujian yang berat, yang sulit kepada mereka, supaya mereka nggak mendapatkan nilai 10. Itu aja kok. Pak, bukannya itu namanya curang. Kita ngasih beban ujian yang nggak sesuai dengan batas kemampuan mereka. Alah, sudahlah Bu Sania. Ikutin saja peraturan saya. Emang ibu mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa pada mereka? Gimana kalau sekarang kita sekolah deh, kita udah telat nih. Yuk. Hah? Nebeng gua. Lu nih alen dari mana sih? Jelas-jelas mobil gua mau nabrak gara-gara lu. Lu masih mau nebeng gua? Hah? Ya udah sih, dikasih kesempatan berama enggak mau. Gua juga bisa pergi sendiri. Jam 7. Anak-anak baru. Nama lu siapa? Nana.
Oh, Nana. Tadi katanya mau nebeng mobil gua ya? Iya, mau dong, ya. Ya udah, bareng aja. Dorongin ya, tapi ya. Ya udah. Oke, yuk.